Pemirsa, seorang calon jemaah haji embarkasi Solo Yogyakarta meninggal sesaat sebelum pesawat mendarat di King Abdul Aziz International Airport Jeddah, Arab Saudi. Almarhum yang memiliki riwayat penyakit itu sempat mengalami hipoglikemia. Kabar duka kembali datang dari calon jemaah haji di Tanah Suci. Soleh Ahmadi Jamburi, calon jemaah haji embarkasi Solo, Yogyakarta, meninggal di dalam pesawat sebelum tiba di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Pria berusia 66 tahun ini meninggal saat didampingi istrinya Muriati Suryo Prawiro. Selanjutnya, almarhum dibawa ke Rumah Sakit Malik Fat Mekah untuk dilakukan visum. Sebelumnya, Soleh Ahmadi yang memiliki riwayat penyakit sempat mengalami hipoglikemia dan mendapat penanganan medis di dalam pesawat. Sudah punya komorbid sebelumnya, punya riwayat stroke, dan malam itu sempat mengalami hipoglikemi. Terjadi penurunan kesadaran, pasien tiba-tiba mau berdiri dan jatuh. Almarhum tergolong dalam kloter SOC56 berangkat bersama 360 calon jemaah haji dan petugas terkait. Dari Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan.